Kapolres AKBP Dodo Hendra Kusumo memimpin serah terima jabatan Kepala Bagian Operasi KBO Polres Barito Utara pada Senin pagi. KBO Polres Barito Utara kini dipimpin oleh AKP Erwin Togar Hasian yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Andreas Alek Danantara. Erwin Togar Hasian sebelumnya menjabat Kapolsek Teweh Tengah, sementara Andreas Alek Danantara melanjutkan tugas sebagai Wakil Kapolres Murung Raya. Sementara itu, Kapolsek Teweh Tengah saat ini dijabat oleh AKP Wahyu Satyo Budi Harjo. Sertijab berlangsung di Aula Mapolres Barito Utara. Menurut Kapolres, mutasi dalam tubuh kepolisian merupakan hal yang biasa demi pembinaan karir anggota. Kapolres juga menghimbau kepada pejabat baru untuk melaksanakan tugas sesuai amanat, serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Saprudianto, Batra TV, mengabarkan.